Assalamualaikum para sahabat semua yang kreatif. Untuk video kali ini saya mau perlihatkan ini bekas-bekas mesin genset ya. Bekas mesin genset 2 tak yang sudah lama banget nggak dipakai, alias sudah jadi rongsokan. Nah, di sini kita mau manfaatkan mesin-mesin ini untuk sesuatu yang mungkin nanti akan berguna. Nah, ini nanti kita mau servis, kita buat seringkas mungkin, dan nantinya mudah-mudahan kita bisa buat untuk mesin pesawat. Nah, pesawat RC tapi ya, pesawat remote control, tapi ya paling enggak kita bisa tahu nantinya kemampuan mesin dengan kapasitas sebesar ini dia mampu untuk mengangkat beban seberapa, sehingga kalaupun teman-teman ke depan nanti mau membuat yang sebenarnya kita bisa tahu perhitungan besaran mesinnya. Nah, ini sahabatku semua, kalau yang ini sudah hampir jadi ya, kita selesai servis ini. Nah, ini udah simpel banget, kecil banget dia, dan ini udah kita buat dudukan untuk baling-balingnya. Ini kita sudah buatkan. Yang nantinya kita mau coba pasang baling-baling, kemudian nantinya kita bisa ukur seberapa kuat kemampuan dia untuk menarik beban. Nah, untuk ngelihatnya sahabatku semua, ikutin terus di videonya di channel ini, yang nanti kita akan lihat untuk mesin sebesar ini dia mampu ngangkat berapa kilogram beban yang bisa diangkut oleh dia, sehingga kita bisa membuat nanti untuk skala yang sebenarnya, supaya enggak salah. Jangan sampai kita hanya buat untuk cari sensasi aja, hanya buat bentuk misalnya helikopter ataupun pesawat, tetapi hanya sensasi supaya rame aja di video kita dan nggak akan pernah jadi. Nah, jadi kalaupun ini kita buat skala kecil dulu ya, artinya kita manfaatin barang bekas untuk percobaan supaya nggak banyak biaya. Dengan mesin kecil kapasitas hanya 60 cc ini ya, rata-rata untuk genset 2 tak ini kapasitas 60 cc, dia mampu untuk nantinya menarik beban berapa kuat dengan konversi tenaga yang dikonversikan ke baling-baling, sehingga daya tariknya nanti atau daya dorongnya itu mampu berapa kilo. Nah, jadi perhitungan konversinya juga beda. Kalau untuk sepeda motor ataupun untuk mobil itu kan dia tenaga langsung dari mesin dihantarkan di roda, itu lebih gampang ngitungnya. Tapi kalaupun untuk pesawat ya, ini untuk pesawat RC dulu ya, pesawat remote control, itu kita harus berhitungnya dari CC mesin, dari PK ataupun HP ya, horsepowernya dengan 60 cc ini lebih kurang 2,5 horsepower. Jadi dengan mesin 60 cc setara dengan 2,5 tenaga kuda. Nah, itu dia mampu untuk narik beban melalui udara berapa kilo. Nah, ini sahabatku semua, di sini kita mulai rancang ini untuk dudukannya nanti, supaya kita bisa tempelin mesin ini entah di sepeda, entah di mana dulu, supaya setelah kita pasang baling-baling dan kita hidupkan, kita bisa ngukur kekuatannya. Nah,
sehingga nggak asal-asalan ya perhitungannya. Memang perhitungannya agak jelimet, tapi yang mudah-mudahan nanti bisa sukses untuk buat pesawat RC, remote control, ataupun kalaupun kita nanti punya biaya yang lumayan, ya mudah-mudahan bisa buat pesawat beneran. Oke, itu dulu sahabatku semua untuk video kali ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya selalu dapat pemberitahuan dan update terbaru tentang cara kita berkreativitas memanfaatkan barang bekas.